Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Iryana Joko Widodo tiba di Seoul, Korea Selatan pada Rabu 27 Juli 2022. Pesawat yang ditumpangi Presiden beserta rombongan mendarat di Seoul Airbase Songnam sekitar pukul 20.17 waktu setempat. Setelah pintu dibuka, Presiden Jokowi dan Ibu Iryana langsung turun dari pesawat. Saat menuruni tangga, tampak dua pas pampres yang ada di sebelah kanan dan kiri tangga memperhatikan setiap langkah Presiden dan Ibu Negara. Kedua pas pampres tersebut terus memperhatikan setiap langkah Presiden dan Ibu Negara sampai menuruni anak tangga terakhir. Setelah melihat langkah Presiden dan Ibu Negara aman, pas pampres tersebut pun langsung mengalihkan pandangannya dan kembali ke posisi semula. Presiden Jokowi disambut oleh Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun-dong dan Duta Besar RI Gandhi Sulistianto. Selanjutnya, Jokowi dan Iryana langsung menuju hotel tempat mereka bermalam untuk melanjutkan kegiatan esok hari. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.